Sumatra memiliki sejarah peradaban manusia yang panjang. Banyak situs-situs arkeologi yang ditemukan, namun masih menyisakan berbagai pertanyaan karena banyak yang belum terungkap. Salah satu situs arkeologi yang masih menyisakan misteri adalah situs-situs di kawasan daerah aliran sungai Batanghari yang melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat di hulu dan Jambi di daerah hilirnya. Sungai ini memiliki beberapa situs besar dari hilir ke hulunya, di antaranya adalah wilayah situs-situs di daerah Tanjung Jabung dan sekitar di wilayah hilir, kompleks situs Muara Jambi di bagian tengah, dan situs di kawasan hulu, tepatnya di kawasan Kabupaten Dharmasraya. Ada beberapa situs di Dharmasraya ini, yaitu situs Padang Roco, situs Pulau Sawah, situs Padang Rawas atau Padang Lawe, situs Awan Maombiak, dan situs Rambatan. Kepurbakalaan di wilayah ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1909 ketika survei pemetaan dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Westenek, seorang ahli pemetaan Belanda yang melakukan pekerjaan itu, menuliskan dalam laporannya bahwa di beberapa tempat seperti Pulau Sawah, Lubuk Bulan, dan Padang Roco banyak ditemukan sisa-sisa pondasi bata bekas suatu bangunan kuno. Tahun 1920 laporan yang sama dilaporkan Kalentals, dan baru pada tahun 1935 seorang peneliti Belanda bernama F.M. Snitger melakukan ekskavasi di situs Padang Roco. Perhatian terhadap situs arkeologi di hulu sungai Batanghari baru dilakukan kembali pada tahun 1991 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sumatera Barat dan Riau. Hasil penelitian 4 tahun itu menghasilkan pemugaran situs Padang Roco yang kini bisa dilihat hasilnya. Situs Pulau Sawah terletak di Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, Sumatera Barat. Situs ini memiliki luas sekitar 27 hektar persegi. Pulau Sawah merupakan sebuah pulau yang berada di seberang pemukiman Siguntur, Dharmasraya. Di situs ini tersebar gundukan-gundukan tanah yang disebut masyarakat setempat sebagai munggu. Gundukan tanah serupa juga ditemukan di situs lain seperti Batu Jaya disebut Unur, dan di situs Muara Jambi disebut Menapo. Terdapat 12 munggu yang sudah terindikasi mengandung temuan arkeologis berupa struktur bata. 2 diantaranya telah dipugar, yaitu Munggu 1 dan 2 menjadi Candi Pulau Sawah 1 dan 2. Tapi di sini 15 ke 40 tuh Kalentals. Sebelum melakukan ekskavasi di Dharmasraya, tim Puslit mendatangi kantor BPCB Sumber di Batu Sangkar guna melihat hasil ekskavasi tahun 2016. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih ekskavasi. Tim Puslit ingin agar penggalian 2016 bisa berkelanjutan dengan ekskavasi Puslit tahun ini. Selama di Batu Sangkar, tim Puslit juga melakukan kajian prasasti-prasasti dari Kerajaan Pagaruyung. Hal ini dilakukan karena Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan penerus dari Kerajaan Melayu kuno yang diduga bermukim di Dharmasraya dengan situs Pulau Sawah sebagai salah satu peninggalannya. Kalau hubungannya dengan Dharmasraya, di sini adalah diduga ini adalah salah satu pusat pemerintahan yang ada di kawasan pedalaman, kalau istilahnya begitu. Kalau di Dharmasraya itu kan di perairan, jadi kalau dari kronologi masuknya agama Hindu-Buddha dulu itu kan tentu melalui jalur air, kemudian yang ke arah sini adalah masuk ke daerah pedalaman karena memang terpaut cukup jauh dan bisa dikatakan di sini adalah hulunya. Kalau di sana bagian hilir, sini hulu, makanya di sini adalah salah satu wilayah kekuasaan Aditya Warman yang diduga di sini adalah pusatnya, karena di sini ditemukan banyak prasasti, tidak hanya ini. Nanti akan kita kunjungi juga prasasti Pagaruyung namanya. Itu di sana ada beberapa prasasti yang dikumpulkan pada masa Belanda di sana, yang ditemukan dari berbagai tempat yang di sekitar Pagaruyung, kemudian ditampatkan di sana di satu tempat. Pada penelitian tahun 2016, tim Puslit Arkenas mendapatkan sebuah prasasti yang dituliskan di atas plat emas berisi mantra Buddha pada kotak ekskavasi. Berasosiasi dengan temuan periuk tanah liat dan pecahan bata berbentuk bagian lapik stupa. Dari tulisan yang dipahatkan, pakar epigraf Titi Surtinastiti berpendapat bahwa prasasti tersebut berisikan mantra Dharma Buddha berhuruf Melayu kuno dan berbahasa Sansekerta. Dari bentuk hurufnya merupakan huruf kuno dari abad sekitar 8 sampai 9 Masehi. Atas dasar prasasti dan temuan tempayan tembikar di dasar struktur bata itulah tim Puslit memutuskan membuka kotak ekskavasi meneruskan hasil penggalian tahun lalu. Karena di tahun lalu ada indikasi ditemukannya kepala arca, Awalokiteswara, dan di kota di berapa? Di 13 PT S13 S14. Jadi kita mungkin akan coba untuk menyelusuri lebih lanjut di sekitar kotak-kotak tersebut, karena kotak itu hanya 4 grid maksudnya. Jadi masih banyak yang belum terbuka untuk melanjutkan bentuk apa temuan yang ada di dalam situ. Sesampainya di kota Dharmasraya, tim lalu langsung melapor ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini sesuai prosedural izin, sehingga jika terjadi sesuatu hal, pemerintah setempat bisa segera bertindak. Keamanan dan kenyamanan penelitian menjadi terjamin dengan tindakan pelaporan ini. Kebetulan Kepala Dinas Kebudayaan Dharmasraya adalah Bapak Sultan Tengku Henry yang juga pewaris Kerajaan Siguntur. Beliau sangat berkepentingan dengan penelitian ini karena ialah pemangku adat benda cagar budaya yang ada di situs Pulau Sawah. Yang penting kita beritahu kepada masyarakat untuk keberadaan pentingnya daripada peninggalan ini, dan juga kita bersama-sama masyarakat udah bersama-sama bertanggung jawab, udah bersama-sama untuk melestarikan peninggalan-peninggalan ini. Sepertinya candi pada Pulau Sawah dan Padang Roco ini kita nanti akan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mari sama-sama kita jaga peninggalan-peninggalan yang ada di daerah kita ini. Tim lalu mengunjungi Candi Padang Roco sebagai langkah perbandingan dari situs Pulau Sawah yang akan digali. Di sana tim melihat struktur bata yang diduga menjadi dasar bangunan candi berbentuk stupa. Kalau dari sini, ini lebih gampang ini deh. Ya Allah. Tali pancang. Udah belum? Yondri, tenaga tekno arkeologi BPCB Batu Sangkar, langsung menembakkan kompas untuk membuat tali pembatas kotak galian. Inilah teknik ekskavasi arkeologi Indonesia yang dibuat sejajar dengan lintang dan bujur derajat utara selatan, timur dan barat. Hal ini dilakukan agar seluruh perekaman data bisa ditelusur kembali dalam peta kontur laporan hasil penggalian. Semua proses penggalian, temuan bisa dilihat dalam konteksnya sesuai aslinya. Target hari pertama pembukaan penggalian ini adalah membuka kotak galian tim BPCB Batu Sangkar pada tahun 2016. Tim memutuskan untuk membuka 3 kotak ekskavasi. Kotak ekskavasi pertama di Munggu 7 dengan tujuan menelusuri lebih lanjut temuan struktur dengan barisan tempayan tembikar utuh yang telah ditemukan pada tahun 2016. Kotak ekskavasi kedua dilakukan di sisi selatan kotak galian pertama dengan jarak sekitar 100 meter mendekati sisi sungai Batanghari. Tujuan dibukanya kotak ekskavasi di lokasi ini adalah menelusuri ada tidaknya temuan arkeologis di Munggu 13 secara vertikal dan horizontal. Agustianto, peneliti dari Puslit Arkenas, bertanggung jawab untuk ekskavasi di sana. Jadi dari hasil penggalian di Pulau Sawah, terkait dengan Munggu 12 itu kita ada sedikit pandangan bahwa ada besar kemungkinan di Munggu 12 yang isinya hanya batu-batu andesit itu bisa jadi itu jalan-jalan lamanya begitu, karena kita melihat meskipun di Munggu 12 hanya tinggal konsentrasi batuan saja, tetapi di Munggu 13 yang posisinya di selatan dari Munggu 12 kita masih melihat tatanan batu andesit yang masih utuh, dan itu besar kemungkinan mengarah ke arah dermaga. Ini tanda petik dermaga yang juga dulu mungkin sisa candi juga. Kembali ke kotak ekskavasi di Munggu 7, Eka menemukan adanya deretan tempayan dari tembikar di sisi selatan struktur. Deretan tempayan ini semakin mengindikasikan pentingnya bangunan ini.